Bismillah. Seperti ini pemirsa, jadi warna merahnya itu enggak full ya, sebagian merah, sebagian kekuning-kuningan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa channel Tour Garden Bandung. Berjumpa kembali bersama saya Catur. Pemirsa, alhamdulillah cuacanya di sini sangat cerah sekali pemirsa. Jadi kalau pas berkebun ada matahari itu rasanya enak sekali pemirsa, hangat sambil berjemur. Nah pemirsa, pagi ini saya mau panen buah tin jenis MD, yaitu kepanjangan dari Motsi Daupin. Seperti apa pohon dan buahnya, serta seperti apa rasa dari buah ini, yuk kita langsung lihat. Mari pemirsa, kita lihat pohonnya yang mau dipetik buahnya. Nah itu pemirsa buahnya, buahnya tersembunyi pemirsa. Nah, masya Allah, warnanya itu kemerah-merahan, merah marun ya pemirsa. Ini di sini itu merah, di sini masih kekuning-kuningan ya. Nah ini yang atas ini sudah empuk, yang bawahnya itu masih keras. Kita lihat dulu pemirsa pohonnya itu seperti apa. Nah ini planter bagnya ditanam di ukuran 20 liter ukuran planter bagnya. Cabangnya banyak, cukup banyak pemirsa. Tuh. Nah, ini yang berbuah tadi di pohon utamanya. Oh, daunnya seperti ini ya pemirsa. Beda jenis bisa berbeda bentuk daunnya. Pohon ini ditanam tanggal 20 September 2020 pemirsa. Hari ini tanggal 28 Maret 2021. Nah, saya akan petik dulu ya pemirsa buahnya. Terus dicoba rasanya seperti apa. Bismillah. Seperti ini pemirsa, jadi warna merahnya itu enggak full ya, sebagian merah, sebagian kekuning-kuningan seperti ini ya. Mari kita buka.
Pemirsa, sebelum saya buka, ini saya mau timbang dulu biar tahu beratnya berapa. Ini sudah saya nolokan ya. Ya. 45 pemirsa. Nah, ini beratnya hampir sama dengan yang jenis suju super jumbo. Super jumbo itu kemarin 47 gram. Kalau yang ini MD 45 gram. Alhamdulillah. Pemirsa, ini buahnya sudah saya belah tadi pakai pisau seperti ini dalamnya ya. Jadi warnanya ada merah dan putih. Ada kuningnya juga ya pemirsa. Sedikit. Yang dominan itu warna merahnya. Nah, sekarang waktunya untuk icip-icip pemirsa. Seperti apa buah dari Mochi Lopin ini. Bismillah. Manis pemirsa, cuma nggak manis banget ya. Manisnya berair gitu karena musim hujan mungkin, jadi manisnya kurang maksimal. Baiklah pemirsa, demikian video untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.